أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Untuk yang tadi yahmaru ma'ruf ya, perubahan asal fi'il sedikit demi sedikit, yahmaru menjadi memerah. Kalau yang yam'aru atau yatama'aru itu adalah yataghayyar, berubah, atau yaghid yaitu merasa marah. Baik. Tadi apa? Yaitu di akhir-akhir halaman 31 itu. Sekarang kita melanjutkan. Wa qala al-imamul Albani rahimahullah, wal wajib ta'yidul haqq wa man qama bih. Yang wajib adalah mendukung kebenaran dan mendukung orang yang melaksanakannya. Wal hirsu ala kafil batil wa man qama bih. Dan bersemangat untuk menahan kebatilan dan menahan orang yang melakukan kebatilan. Wal qada'u alaih, dan menghabisinya, mematikannya, qada', menghentikan atau menghabisi yaitu apa? Memusnahkan, qada' ala, mematikan. Hasbat taqah, sesuai dengan kemampuannya. Wal imkan, sesuai dengan kemungkinannya, semampu mungkin. Bita'awuni alal birri wat taqwa, dengan saling membantu di atas kebajikan dan takwa. Wa bitawasi bil haqqi wasabri alaih, dan dengan saling berwasiat untuk bersabar melakukan kebenaran dan bersabar di atasnya. Selesai dari durus li Syekh Albani. Balil kalamul katsiru linusratil haqq, bahkan ucapan yang banyak untuk menolong kebenaran. Wa nasyrih, dan untuk menebarkan kebenaran. Ingdal hajati ilaih, ingdal hajah tatkala diperlukan, mahmud, ini terpuji. Bukan apa, banyak bicara selalu buruk, tapi boleh jadi ini baik tatkala memang diperlukan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu atau menyakiti tetangganya dengan lisannya atau dengan tangannya, atau mungkin dengan asap-asap yang mengganggu, atau debu-debu, atau mungkin bau-bau busuk dan sebagainya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik. Setiap kali itu kebaikan, maka pengucapannya diperintahkan. Terkadang perlu bicara yang banyak, terkadang ya secukupnya. Aw liyasmut, atau diam. Kalau tidak mendapatkan kebaikan, diam saja. Jangan sampai mengucapkan yang buruk-buruk. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fal qaulul khair muqaddamun 'ala sukut. Berdasarkan hadis tadi apa? Ucapan yang baik lebih diutamakan daripada diam saja. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, al-kalamul khair afdal minas sukut. Ucapan yang baik, al-kalamu bil khair, mengucapkan kebaikan itu lebih utama daripada diam. Li'anna arfa'a ma fi sukut as-salamah. Karena keadaan tertinggi dari sikap diam apa? Keselamatan, sekedar diam. Itu saja. Wal kalamu bil khair ghanimah. Sementara mengucapkan kebaikan itu keberuntungan. Iya, mendapatkan pahala, bagian dari sedekah, mengucapkan yang baik-baik. Wa qad qalu, mereka telah menyatakan, intakallam
intakallama man takallama bil khair ghanim, barang siapa mengucapkan kebaikan dia beruntung. Wa man sakata salim, barang siapa diam dia selamat. Ya, ini hukum asalnya. Keadaan boleh berubah, mungkin saja berubah. Selesai dari jami' bayanil ilim. Wa qala al-Asmu'i rahimahullah an abi ra'aitu Iyasa bin Muawiyah, yang dikatakan sebagai apa, tabi'in yang sangat cerdas itu ya, Iyas bin Muawiyah. Ceritanya banyak di siar dan juga banyak di dalam At-Turuqul Hukmiyah punya Ibnul Qayyim, kalau siar punya Imam Zahabi. Fi baiti Sabitin al-Bunani, ada di rumah Sabit al-Bunani, Abu Muhammad Sabit bin Aslam al-Bunani, Asbatun Nasfi Anas. Wa idza huwa ahmaru tawilul dhira', ternyata beliau ini berwajah kemerah-merahan. Dan dhira' itu apa ya? Lengannya kah? Lengannya panjang. Lengan bawahnya panjang. Ghalidhus siyab, pakaiannya kasar. Yulawwinu imamata, mewarnai sorbannya. Wa huwa qad ghalaba 'alal kalam, ya beliau mendominasi pembicaraan. Fala yatakallamu ma'ahu ahadun illa 'ala, maka tiada seorang pun yang berbicara bersamanya kecuali dia akan mengalahkan orang itu kalau berdebat. Wa qad qala lahu ba'dhum, sebagian dari mereka bertanya kepadanya atau berkata kepadanya, laisa fika aibun siwa kasrati kalamik, engkau tidak memiliki kekurangan selain banyaknya ucapanmu. Faqal bihaqqin atakallamu am bi batil, saya mengucapkan yang benar atau mengucapkan yang batil. Faqil bal bihaqq, bahkan Anda mengucapkan yang benar. Faqal kullama kasural haqq fahuwa khair, semakin banyak kebenaran maka itu bagus. Ya, jangan sampai dunia didominasi oleh kebatilan. Wala mahu ba'dhum fi libasihi asyabal ghalidhah, sebagian dari mereka mengkritik beliau kenapa memakai pakaian yang kasar. Faqal, beliau menjawab, innama albasu sauban yakhdumuni, saya hanyalah memakai pakaian agar pakaian itu melayani saya. Wala albasu sauban akhdumu, saya tidak memakai pakaian yang mana saya melayani dia. Bahasanya mendalam ya. Baik. Wa qala al-Asmu'i qala Iyas ibn Muawiyah, inna asrafa khisalir rajul sidqul lisan, sesungguhnya karakter seseorang yang paling mulia adalah jujurnya lidah dia. Wa man adima fadilata sidq, barang siapa kehilangan keutamaan jujur, keutamaan kejujuran, faqad faji'a bi akrami akhlaqih, sesungguhnya dia terkena musibah pada akhlaknya yang paling mulia. Ya, musibah kalau ketahuan ini lelaki pendusta misalkan. Selesai dari al-bidayah wan nihayah. Fa kasratul kalami min ajli tanbihin nas min darari syakhs, maka banyaknya ucapan demi memperingatkan umat manusia dari bahaya seseorang, au khatari amalih, atau bahayanya amalan seseorang, au fikrotih, bahayanya pemikiran dia, au nahwi dzalik, atau yang seperti itu, laisa minal fitnah, ini bukan termasuk dari fitnah, karena ini untuk menolong kebenaran dan menghentikan kebatilan atau menghentikan tersebarnya kebatilan, bukan malah menyembunyikan bahaya orang itu sementara dia berbahaya. Walaisa minal fudul, dan bukan termasuk ucapan yang berlebihan atau kesia-siaan. Li'anna dinan nasihah, karena agama ini adalah nasihat. Qala al-allamah mufti janubi su'udiyah Ahmad ibnu Yahya an-Najmi rahimahullah, ya fadilatul syaikh al-imam Ahmad ibnu Yahya an-Najmi, tayyib nasirus sunnah qawmiul bid'ah, julukannya di dalam apa, sanad-sanad itu, di dalam ijazah-ijazah itu. Bukan beliau menjuluki diri sendiri, tapi tentunya
Tapi muridnya setiap kali menukilkan sanad ke beliau, menjuluki beliau seperti itu. Wala syakka annalladzi yunabbihun nasa 'alasyarr, tiada keraguan bahwasanya orang yang memperingatkan manusia atas suatu bahaya, yaitu dari suatu bahaya, qabla wuqu'i, sebelum bahaya itu terjadi, hadza nasihun la da'iyatu fitnah, ini adalah pemberi nasihat, bukannya pengajak kepada fitnah. Da'in, pengajak. Da'iyatun, taknya ini sebagian ulama mengatakan taknya adalah lil mubalaghah. Baik, da'iyah bukan berarti da'i wanita, tapi tak mubalak, taknya ini lil mubalaghah. Wa annalladhi yaqulu hadzal kalam, dan bahwasanya orang yang mengucapkan perkataan ini, pemberi nasihat, malah dikatakan sebagai pengajak kepada fitnah, qad qalabal haqiqah, dia telah memutarbalikkan hakikat. Ila qaulih, sampai ucapan beliau, idzan, jika demikian, at-tanbihu 'ala syarri qabla wuqu'ih, memperingatkan manusia atas keburukan sebelum keburukan itu terjadi, min ajlil hadhari min, agar orang mewaspadai, atau hadhar yaitu menghindar dari keburukan tadi, hadza la yu'addu fitnah, ini tidak dinamakan sebagai fitnah. Selesai dari fatawal jaliyah. Wa amal ittihamatu wal irhab, adapun tuduhan-tuduhan, demikian pula teror, li iskatin nasihin, untuk membungkam para pemberi nasihat, innama huwa min soni'il hisbiyin, itu hanyalah perbuatan para hisbiyun, orang-orang yang mengelompok demi pemikiran yang batil. Qala fadilatu Syaikh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimahullah, tentang apa? Karakter-karakter Ikhwanul Muslimin, muhawalatu iskati kulli man takallama fi hisbiyatihim, usaha mereka melakukan usaha untuk membungkam setiap orang yang berbicara tentang hisbiyahnya kelompok itu. Wa yubayyinu ma fiha, dan menerangkan apa saja yang ada di dalam kelompok orang tadi, min masalib, berupa kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan, wasalbiyat, dan kekurangan-kekurangannya. Wattikhadhuhu aduwan lahum, dan mereka menjadikan orang yang memberikan nasihat tadi sebagai musuh untuk mereka. Selesai dari ar-raddu syar'i. Ya, ini karakter Ikhwanul Muslimin memang. Fal hisbiyun taba'un lil munafiqin fi muhawalati iskatin nasihin. Masuk ke halaman 34. Maka para hisbiyun, mereka adalah pengikut munafiqin di dalam usaha untuk membungkam para pemberi nasihat. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi sya'nil munafiqin, tentang karakter munafikin. Wa min sifatihim, termasuk dari sifat-sifat mereka adalah kitmanul haqq, menyembunyikan kebenaran. Wa talbisu ala ahlih, membuat kerancuan atas ahlul haqq. Wa ramyuhum lahu bi adwaihim, mereka melempari, menuduh dirinya dengan penyakit-penyakit mereka sendiri. Fayarmunahum, fa'nya ini adalah fa' tafsiliyah dan tafsiriyah, menuduh mereka dengan penyakit mereka itu macam mana? Nah, sekarang diperinci dan dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Fayarmunahum idza amaru bil ma'ruf, para munafikun menuduh menuduh ahlul haq apabila ahlul haq memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa nahau anil mungkar, melarang dari yang mungkar. Wa da'au ilallahi wa rasulih, mengajak umat manusia menuju kepada Allah dan Rasulnya. Da'au ini fi'il yang muta'addi, ada maf'ul bih terhapus, menunjukkan keumuman. Da'awun nasa ilallahi wa rasulih bi'annahum ahlu fitan, mengatakan mereka adalah ahli fitan, orang-orang yang membuat kekacauan. Mufsiduna fil ard, membuat kerusakan, orang yang membuat kerusakan di bumi. Wa qad alimallahu wa rasuluhu wal mu'minun, padahal Allah dan Rasulnya serta kaum mukminin telah mengetahui, bi'annahum ahlul fitan, bahwasanya munafikun itulah para ahli fitnah, al-mufsiduna fil ard, yang membuat kerusakan di bumi. Selesai dari Tariqul Hijratain. Wasalafiyun lamma arafu quturasyar, para salafiyun tatkala mereka mengetahui bahayanya keburukan, harisu ala tahdhirin nasi min, mereka bersemangat untuk memperingatkan manusia dari keburukan tadi. Padahal salafiyun seperti manusia yang lain, ingin hidup tenang,
ingin hidup tanpa musuh, ingin kawan banyak, ingin mengurusi ekonomi diri sendiri dan keluarga misalkan. Tapi karena tahu ini adalah tugas dan kewajiban, maka memang wajib ada pengorbanan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa kullu bid'atin mudillatin fiddin, maka setiap bid'ah yang menyesatkan, ini sifatun kasyifah ya, sifatun mubayyinah, menjelaskan setiap bid'ah memang mudillah, menyesatkan. Makanya Nabi mendatangkan dengan mendatangkan penjelasan dengan masdar yang menunjukkan penyangkatan, kullu bid'atin dhalalah, yaitu mudillah. Setiap bid'ah itu adalah menyesatkan atau minimal adalah dhalalah, tersesat. Fiddin, yang menyesatkan di dalam agama ini, asasuha al-qawlu ala Allahi bila ilim, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Walihada ishtadda nakirus salafi wal a'immah, maka dari itu sangatlah keras peringatan para salaf dan para imam laha, terhadap bid'ah itu. Iya, bukan untuk dilindungi, bukan untuk dipoles-poles jadi ringan dan diremehkan, tapi diperingatkan dengan keras. Wasahu bi ahliha min aqtaril ard, dan mereka meneriaki ahlul bid'ah dari seluruh penjuru bumi. Wahadzaru fitnatahum asyadda tahdzir, mereka memperingatkan atas fitnah ahlul bid'ah dengan peringatan yang paling keras. Wabalaghu fi dzalik, dan mereka bersungguh-sungguh dalam perkara tadi, malam yubalighu mithlah, dengan peringatan yang mereka tidak bersungguh-sungguh semisal itu. Fi ingkaril fawahisy wal dzulm, di dalam mengingkari kekejian-kekejian dan kezaliman, wal udwan, dan sikap melampaui batas. Udwan tidak melampaui batas, atau udwan yaitu yaitu apa? Ta'adi, permusuhan mungkin saja. Id madaratul bid'ah wa hadmuha lidin, karena bahayanya bid'ah dan peruntuhan bid'ah terhadap agama ini, wa munafatuha, dan peniadaan bid'ah terhadap agama ini, lahu asyad, ya terhadap agama ini lebih keras. Orang menyangka yang namanya Islam adalah pakai gending-gending Jawa barangkali, atau pakai lagu-lagu kerohanian itu, menyangka itulah Islam. Wajah Islam sudah dirusak oleh bid'ah-bid'ah, padahal Islam tidak seperti itu. Selesai dari Madarijus Salikin. Qala al-Imam Ibnu Bas rahimahullah, summa talibul ilmi ba'da dzalik, kemudian penuntut ilmu setelah itu, setelah dia belajar baik-baik, bersungguh-sungguh mengetahui kebenaran dan memahami masalah kebatilan, harisun jidda alla yaktuma syai'an mimma alim, dia sangat bersungguh-sungguh untuk tidak menyembunyikan sesuatu pun yang telah dia ketahui, dari apa yang dia ketahui. Harisun ala bayanil haqqo, dia bersemangat untuk menerangkan kebenaran. Waroti alal khusumi lidinil Islam, dan membantah lawan-lawan terhadap agama Islam. La yatasahal, tidak meremehkan. Walayan zawi, tidak menepi. Fahuwa barizun fil maidani da'ima, maka dia itu tampil di medan. Enggak boleh ditakalar kah Ustaz? Boleh. Ya, maksudnya adalah medan dakwah, bukan medan betul-betul kota Medan. Baik. Senantiasa hasba taqatih, sesuai dengan kadar kemampuannya. Selesai dari Majmu'ul Fatawa punya Imam Ibnu Bas. Wa qala al-Imam Ibnu Bas rahimahullah fi wajibati talibil ilm, tentang kewajiban-kewajiban para penuntut ilmu. Setelah menyebutkan beberapa kalimat, fa in dhahara khusumun lil Islam, kemudian apabila lawan-lawan Islam itu muncul, yushabbihuna wa yata'anun, membuat kesamaran dan membuat cercaan, barazali raddi alaihim, dia tampil untuk membantah mereka, kitabatan wa musyafahatan wa ghairu dzalik, dengan cara menulis atau dengan cara lisannya, dan yang selain itu, la yatasahal, tidak meremehkan masalah ini. Wala yaqulu hadza hadhihi laha ghairi, tidak mengatakan urusan ini ada orang lain. Bal yaqul, bahkan mengatakan ana laha, saya lah yang akan mengurusi ini.
bukan berarti kalau ada teman ngurusi ini jadi dengki, enggak, harus saya aja. Oh, bukan begitu, kita gembira. Semakin banyak ahlul haq semakin menggembirakan, bukan malah untuk saling mendengki. Walau kana hunaka a'immatun akharun, walaupun di sana ada para imam yang lain, tapi si pelajar ini yakhsha'an tafutal masalah, dia khawatir masalah ini akan luput karena masing-masing para imam dan juru dakwah mungkin apa sibuk untuk mengurusi yang lain. Yang ini bagaimana? Tayib, fahuwa barizun da'ima. Maka si pelajar ini senantiasa tampil. Layan zawi, tidak menepi. Bal yabruzu fil waqtil munasib. Bahkan dia tampil di waktu yang sesuai. Ya jangan tengah malam saat orang tidur tahu-tahu bangkit pakai mic. Ya jelas bukan macam itu. Lihat waktu yang sesuai. Linasril haqqa, untuk menolong kebenaran. Waradi ala khusumil Islam, dan membantah lawan-lawan Islam. Bil kitabati wa ghairiha, dengan karya tulis dan yang selainnya. Walaupun resikonya, kata orang Malaysia istilahnya apa? Nama jadi busuk. Iya, banyak orang benci, banyak orang memburuk-burukkan, banyak orang mencari kekurangan dan sebagainya. Memang resikonya seperti itu, nama jadi busuk. Kalau yang tidak tampil, malah namanya selalu bersih terus. Sekarang yang jadi masalah apa? Siapa yang rela berkorban untuk menolong agama dan seterusnya saat diperlukan. Selesai dari majmu' fatwa Imam Ibnu Baz. Wa qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, fa kullun minna 'alaihi wajib. Maka setiap orang dari kita, dia harus memikul kewajiban. Kullu muslimin fi biladillah. Setiap muslim di negeri-negeri Allah. Fil masyariqi wal magharib, di timur dan barat. Fi jami'i anha'id dunia, di seluruh penjuru dunia. Kullu muslim, setiap muslim. Bukan malah, ini bukan urusanmu. Engkau siapa? Ini urusan orang besar. Anak kecil tidak perlu ikut-ikutan. Baik. Kemudian kullu talibi ilim, setiap pelajar. Iya, bukan hanya tugas ulama seperti yang dikatakan Muhammad Ar-Raimi itu di dalam Ibanah, ini penipuan. Wa kullu alim, setiap orang alim. Alaihi wajibuh, dia memikul kewajibannya. Minad da'wati ila dinillah, yang berupa dakwah ke agama Allah, mendakwahi manusia ke jalan Allah untuk mengikuti agama Allah. Alladzi akramahullahu bih, yang dengan itu Allah memuliakan dia. Wa minad da'wah wa daf'is syubah, dan menolak kerancuan-kerancuan. Anhu, dari agama ini. Wal batil, menolak kebatilan dari agama ini. Jangan sampai tercemar oleh kebatilan agama ini. Waradi ala khusumih, dan membantah lawan-lawan agama ini. Bil asali biwat turuk, dengan jalan, metode-metode dan jalan-jalan. Allati yaroha nafiah, yang dia pandang itu bermanfaat. Bukan dengan video tentunya, malah gambaran Islam malah semakin rusak kalau dengan cara maksiat, dengan sesuatu yang meniru ciptaan Allah Ta'ala, dengan peniruan yang semakin mirip, boleh bergerak-gerak, mampu bergerak, itu semakin mirip dengan ciptaan Allah. Allati tuwassilul haq, yang akan menyampaikan kebenaran. Wa turaghibu fi qabulil haq, yang menyebabkan orang berminat untuk menerima kebenaran. Wayaroha turdiul batil, dia memandang cara ini akan menghentikan kebatilan, menghardik kebatilan. Selesai dari Ghazwul Fikri. Fasadu bil haqqi ma anahi anil munkar, maka menampilkan kebenaran, sada'abi, yaitu menampilkan, tampil dengan, disertai dengan melarang dari perkara yang mungkar. Ghairatan liddin, karena cemburu kepada agama ini, bukan karena kampanye memburuk-burukkan partai lain dengan alasan oh ini amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan-jangan niatnya bukan itu, niatnya sekedar ingin apa, persaingan antar partai, bukan itu, tapi karena Allah. Minal karomah, mestinya gitu ya, setelah roh ada alif ya, karomah. Walaisat madhammah, bukan celaan, bukan tercela. Wala fudulan, bukan pula sikap berlebihan atau kesia-siaan.
Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa asyrafun nas, orang yang paling mulia, wa a'lahum, macam ini mestinya ada alifnya ya, a'lahum qadran, sebagai tamyiz kan ya, a'lahum qadran, yang paling tinggi kadarnya, wa himmatan, dan cita-citanya, asyaduhum ghairatan ala nafsih, adalah orang yang paling cemburu untuk dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri, wa khasatih, dan orang-orang terdekatnya, wa umumin nas, dan keumuman umat manusia. Walihada kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam aghyaral khalqi alal ummah, maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling cemburu untuk umat ini. Wallahu subhanahu asyaddu ghairatan min, dan Allah yang maha suci lebih besar lagi kecemburuannya daripada dia. Selesai dari al-jawabul kafi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, lamnya waqi'atun li jawabi qasamin mahdhuf, ay wallahi, qadnya adalah harfu tahqiq, demi Allah sungguh saya telah melihat ada seorang lelaki yang yataqallab, ada yang mengatakan berbolak-balik, ada yang mengatakan yataqallab ay yatana'am, bersenang-senang di dalam surga, fi di sini fi dzarfiyah, fi syajarah, jelas kalau yang fi kedua di sini apa, fi sababiyah, disebabkan karena sebatang pohon, qata'aha, yang dia potong, min dhahri thariq, dari permukaan jalan. Ya, kadang kita lihat itu habis angin topan atau banjir atau apa, ada pohon yang melintang di jalan, lalu ada orang yang menggergajinya, pakai gergaji mesin kah, atau pakai ada yang punya alat bikhu itu, menolak. Nah, ini pahalanya besar, insya Allah akan menyebabkan dia masuk surga kalau syarat-syarat terpenuhi. Karena tu'zin nas, yang sering mengganggu umat manusia, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sekedar apa? Jalan hissiyah. Itu aja menyebabkan masuk surga. Bagaimana dengan jalan maknawiyah? Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadzal hadis dalilun ala anna man azala anil muslimin al adza, dan hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang menghilangkan gangguan dari kaum muslimin, falahu hadza thawabul azim, maka dia akan mendapatkan pahala yang agung tadi, bersenang-senang di surga. Fi amrin hissi, dalam urusan yang sifatnya fisikal, ya nampak di depan mata kita ada pohon melintang atau gangguan-gangguan yang lain. Fa kaifa bil amril ma'nawi, lalu bagaimana dengan perkara yang sifatnya ma'nawiyah? Kita tak mampu menghilangkan gangguan itu dengan tangan atau dengan kaki atau dengan gergaji mesin, biasanya namanya perkara maknawi, seringkali dengan lidah membongkar syubhat-syubhat dan membantah kebatilan-kebatilan. Hunaka ba'dun nas wal iyadzu billah, di sana ada sebagian orang, kita mohon perlindungan pada Allah, ahlu syarrin wa bala, dia orang yang suka membuat keburukan dan bala bencana, atau dalam masalah hisiah seperti di beberapa tempat di Malaysia sana, apa namanya itu, highway itu apa istilahnya, jalan tol itu istilahnya, atau jalan besar sengaja dipasang paku atau dipasang sekrup-sekrup itu, agar kalau ada mobil lewat ya sudah, nanti bannya jadi bocor. Akhirnya apa, terpaksa mencari bengkel terdekat, padahal petugas orang bengkelnya itu pelakunya. Alhamdulillah. Demikian pula kadang itu kan penyakit-penyakit di komputer itu, nanti apa, kita harus download atau membayar ke mikroskop apa itu, Microsoft, padahal dia pelakunya menebarkan virus-virus itu, sehingga kita harus beli antivirus dari dia. Baik. Intinya apa? Banyak orang yang malah sengaja berbuat kejahatan. Wa afkarin khabisah. Ini yang sifatnya maknawi sekarang ya. Memiliki pemikiran-pemikiran yang busuk. Wa akhlakin sayyi'ah. Dan akhlak-akhlak yang buruk. Yasudunan nasa antinillah. Mereka menghalangi umat manusia dari agama Allah. Fa'izalatu ha'ula'i an tariqil muslimin, maka menghilangkan orang-orang tadi dari jalan kaum muslimin, gangguan di atas siratul mustaqim itu, afdalu bikathir, lebih jauh lebih utama, wa a'zamu ajra, dan lebih besar pahalanya indallah, di sisi Allah. Iya, jihad itu lebih utama
daripada apa? Sholat dan puasa dari sekian banyak sisi, bukan secara mutlak tapi ya. Bagaimana dengan jihad yang sifatnya adalah jihad yang khusus seperti ini, yang tidak semua orang awam mampu. Jihad yang sifatnya ilmi. Fa idza uzila adzahu ahaula, maka apabila gangguan orang-orang tadi itu dihilangkan, idza kanu ashaba afkarin khabisah, jika mereka adalah para pemilik pemikiran yang busuk, sayyi'ah yang buruk, ilhadiyah yang menyimpang jauh itu, mulhid yang menyimpang sangat jauh, yarudu alaiha, dia membantahnya, wa tubtalu afkaruhum, mungkin begitu ya kalau pakai tak, berubah dari yang tadi, bukan yubtilu afkaruhum, tapi berarti apa? Tubtalu afkaruhum, pemikiran-pemikiran mereka dibatalkan, ila anqal, wal wajibu ala wulatil umur, dan yang wajib atas para penguasa, para pemegang urusan, ayyuzilul adza an tariqil muslimin, adalah menghilangkan gangguan dari jalannya kaum muslimin. Ay, yaitu ayyuzilu kulla da'iyatin ila syar, menghilangkan setiap penyeru kepada keburukan. Iya, di penjara mungkin, atau diusir di zaman dulu, atau beberapa cara yang lain yang dilakukan oleh pemerintah yang memang ikut syariat, bukan malah melindungi dengan alasan hak asasi manusia atau apa, bukan. Au ila ilhad, menghilangkan setiap juru dakwah kepada penyelewengan itu. Au ila mujun, atau kepada perkara yang merusak kehormatan. Au ila fusuq, orang yang mengajak kepada kefasikan, sengaja menebar luaskan kekejian di mana-mana, mungkin apa? Menampilkan gambar-gambar buruk di koran-koran agar orang terbiasa melihat budaya-budaya barat yang najis-najis itu, na'udzubillah, atau di majalah-majalah barangkali atau apa. Bihaitsu yamna'u min nashri ma yurid, dengan cara penguasa menghalangi apapun yang dia sebarkan, yang dia inginkan, min ayyi syai'in kan, dari bentuk apapun, minasyari wal fasad, berupa keburukan dan kerusakan. Wa hadza huwal wajib, dan inilah kewajibannya. Walakin la syak, tetapi tiada keraguan, anna wulatal umur, bahwasanya para pemegang kekuasaan, alladzina wallahumullahu alal muslimin, yang mana Allah menjadikan mereka sebagai wali, pemegang urusan kepada kaum muslimin, fi ba'dihim taqsir, di sebagian mereka itu ada sikap kurang, iya banyak sekali jelas. Wa fi ba'dihim tahawun, di sebagian mereka ada sikap meremehkan masalah ini. Ya tahawanuna bil amr fi awwalih, mereka meremehkan masalah ini sejak awalnya. Hatayanmu, sehingga masalah ini berkembang, wayasjad, dan bertambah. Wahina idzin ya'jazuna an saddih, dan ketika itu mereka tidak lagi mampu untuk menghalanginya. Baik. Fal wajibu ayyuqabila syarra min awwali amrih biqata'i dabirih. Yang wajib, maka yang wajib adalah dia menghadapi keburukan tadi sejak awal munculnya urusan tadi dengan memotong akarnya. Iya, bukan malah melindunginya, akhirnya si kecil yang melarat akhirnya jadi apa? Penjahat konglomerat. Sudah susah seperti itu, semua bisa dibeli. Baik. Hatta la yantashir, sehingga keburukan tadi tidak tersebar, wala yadillun nasu bih, sehingga orang tidak tersesat dengan sebab itu. Kalau kita jadikan sulasi, yadillun nasu, kalau rubai berarti yudillun nasa bih, menyesatkan manusia dengan itu. Hatta la yantashira wala yudillan nasa bih, menyesatkan manusia dengan keburukan tadi. Al-muhim, kata siapa tadi ya, Syekh Utsaimin, yang penting anna izalatal adza anit thariq, bahwasanya menghilangkan gangguan dari jalan, wat thariqil hissi, apa ini, jalan yang sifatnya fisikal, enggak tahu ini thariqi ka thariqu, misalkan kita jadikan ini jumlah i'tiradiyah, jalan fisikal itu apa, thariqul aqdam, jalan yang dipijak oleh telapak kaki. Kemudian wa tariqul ma'nawi, sedangkan
jalan yang sifatnya maknawiyah apa? Thariqul qulub. Jalannya hati atau sebenarnya sih jantung ya. Jantung manusia yang tengah berjalan kepada Allah Ta'ala. Tayyib. Wal amalu ala izalatil adza an hadza thariqi kullih. Usaha, amalan untuk menghilangkan gangguan dari jalan ini semuanya, mimma yuqarribu ilallah. Ada maf'ul fitra bos, yuqarribuhu, yuqarribu fa'ilah. Termasuk sesuatu yang akan mendekatkan pelakunya kepada Allah. Wa izalatul adza an thariqil qulub, menghilangkan gangguan dari jalan yang, jalan keagamaan yang ditempuh oleh jiwa-jiwa manusia, jantung manusia. Wal amalus soleh, dan an thariqil qulub wal amali soleh gitu kah? Dan dari amal soleh, a'zamu ajra, pahalanya lebih besar. Wa asyadu ilhaha, dan lebih besar lagi keperluannya, yaitu hajatnya lebih besar. Min izalatil adza an thariqil aqdam, daripada menghilangkan gangguan dari jalanan yang dipijak oleh kaki. Misalkan kita lihat di Qatar, jalannya cantik-cantik, indah-indah, mereka kaya sebenarnya. Nah, yang lebih penting dari itu apa? Yaitu jalannya kaum muslimin, jangan sampai dirusak oleh mufti Qatar, sampai itu mufti Qatar ya, Al-Khalili, dia Ibadi dari kalangan Khawarij, dan juga banyak orang-orang Syiah Rafidah di sana. Seperti yang dijelaskan oleh teman ana yang di sana, siapa itu? Abu Abdirrahman Jamil yang mengajar di Qatar. Dia dan beberapa orang Salafi dan benci Hizbiyah, tapi memang apa? Tak mampu karena orangnya sedikit yang saling membantu dalam masalah seperti itu. Tapi ya berusaha untuk berdakwah semampunya, jangan malah ditinggalkan Qatar itu. Asal tidak malah berubah nanti, berubah warna kitanya. Tapi kita berusaha mewarnai orang di sekeliling kita semampu kita. Wallahul muwaffiq. Selesai dari syarah Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke halaman 38. Al-babu tsalits as-sabatu ala manhajis salaf. Bab yang ketiga, kekukuhan di atas manhaj salaf. Yang bagi lil mukminin ayasbutu ala sunnati wassalafiyah. Wajib atas kaum mukminin untuk kokoh di atas sunnah, sunnah Nabi, dan di atas salafiyah, yaitu jalannya para salafus soleh. Ini satu sama lain sama ya. Sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin, salafiyah, salaf yang paling tinggi ya Nabi itu sendiri. Wala yubalu bi syubhatil mubtadi'ah, dan tidak peduli dengan kerancuan yang disebarkan oleh mubtadi'ah, bukan malah menjadi ketakutan, menjadi takut nanti tahu-tahu akan ditahdir atau apa dan sebagainya. Qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Cinta, amalan hati, tetapi memerlukan pembuktian. Yuhibbukumullah, Allah akan, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jawabul amr ini ya, yuhibb, yaghfir. Iya, ma'atuf pada jawabul amr. Dan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa innama kamalu mahabbatihi wa ta'zimi, hanyalah kesempurnaan cinta kepada Nabi itu dan kesempurnaan pengagungan pada Nabi, caranya bagaimana? Bukan dengan berjanjian atau lagu-lagu solawatan perempuannya melengking-lengking itu. Dan ini aneh, sebagian fuqaha Sufiyah mengajarkan solawatan pada santriwatinya, tapi mengatakan oh, kalau azan gak boleh, wanita gak boleh. Padahal hikmahnya apa wanita gak boleh azan? Fitnah. Lalu kenapa pakai suara perempuan dalam solawatan melengking-lengking? Orang bukan tambah cinta Nabi, cinta pada penyanyinya itu nanti. Na'udzubillah. Fitnah. Tayyib. Fi mutaba'atihi wa ta'atih, ada pada sikap mengikuti Nabi dan menaati Nabi. Wattiba'i amrih, dan mengikuti syariat beliau. Amr seringkali maknanya adalah syariat, kata Al-Munawi. Tayyib. Amri. Tayyib. Amrina, yaitu syariat kami. Wa ihya'i sunnatih, dan menghidupkan sunnah Nabi, batinan wa zahira, lahir dan batin. Wa nashri ma bu'isabih, dan menebarkan syariat yang untuk itulah Nabi diutuskan. Wal jihadi ala dzalik, dan berjihad di atas amalan-amalan tadi. Bil qalbi wal yadi wal lisan, dengan hati yaitu jantungnya.
dengan tangan dan lidah. Fa inna hadhihi tariqatu sabiqinal awwalin, karena inilah jalannya para sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan, dari kalangan muhajirin dan ansar yang dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Selesai dari iqtida. Wa qala al imam Ibnu Katsirin rahimahullah, hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia tadi, ayat dalam Ali Imran, hakimatun ala kulli man da'a mahabbatallah. Ini sebagai hakim terhadap setiap orang yang menyatakan dirinya itu cinta pada Allah. Walaisa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, dalam keadaan dia tidak berada di atas tarekat Muhammadiyah, malah lebih suka apa, tarekat Chishtiyah, Syahrawardiyah, Qadiriyah, Naqsbandiyah, atau entah tarekat yang lain-lain, tarekat Syadziliyah. Tayyib, atau tarekat Hasofiyah yang dipakai oleh siapa itu, Hasan Al-Banna. Bukan. Malah tapi enggak mau ikut tarekat Muhammadiyah. Yaitu apa, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar organisasi, bukan. Tayyib, fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr. Maka sesungguhnya dia ini pendusta di dalam dakwaannya pada hakikatnya, fi nafsil amr, kata Syekhuna Ahmad Asy-Syami, salah satu guru silsilah akidah dulu di Damaskus di masa lampau, dan beliau pindah ke Syam sebelum fitnah ada di jauh. Setelah itu enggak tahu ceritanya gimana, wallahu alam. Nafsil amr seringkali maknanya adalah apa? Hakikat. Pada hakikatnya orang ini dusta di dalam dakwaannya itu. Hatta yatba asyar al-Muhammadi, sampailah dia mau mengikuti syariat Muhammad wa dinan nabawi, dan agama Nabi, fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, di seluruh ucapan dan keadaan dia. Bukan malah menyelisih dengan mengatakan ini ajaran Arab, kita kita adalah apa, Muslim, Muslim Nusantara, kita nggak mau Arab. Baik, agama Islam datang dari mana? Memangnya datang dari Gunung Lawu? Bukanlah. Baik, tapi dari Arab sana, dan Allah yang memilih orang Arab yang terbaik dan budaya Arab yang bagus, budaya yang kemudian apa, diakui syariat, ya jadi syariat, bukan budaya semata-mata. Baik. Kama sabata fi sahihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu telah pasti di dalam kitab sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, barang siapa mengerjakan suatu amalan, yang mana tidak ada di atasnya syariat kami, maka dia itu tertolak. Man ismu syartin jazim, dan dia adalah yufidul umum. Siapapun dia, laki perempuan, tua muda, besar kecil, rakyat jelata ataukah orang ningrat dan raja, semuanya masuk di dalam ancaman ini. Hanya saja kalau anak kecil ya belum memenuhi syarat untuk apa? Untuk diazab atau apa namanya? Belum balik, tapi amalan yang batil tentunya tertolak. Fahuwa raddun ay mardudun, tertolak. Hadis riwayat Muslim dari dengan lafaz yang seperti ini dari Aisyah. Walihada qol, maka dari itu Nabi Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasulullah pada mereka, jika kalian memang cinta pada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Balasannya apa? Bukan cinta kita diakui, tapi Allah bahkan yang mencintai kita. Ai yahsulukum fauqa ma talabtum. Kalian akan mendapatkan sesuatu yang melebihi apa yang kalian minta. Min mahabbatikum iyah, yaitu kecintaan kalian pada Allah diakui. Bukan hanya itu hasilnya. Bahkan apa? Wahuwa, yang lebih tinggi apa? Mahabbatuhu iyyakum, kecintaan Allah pada kalian. Wahuwa a'zamu minal awal, ini lebih besar dari yang pertama, dari kecintaan kita pada Allah. Kama qala ba'dul hukama'il ulama, seperti yang dikatakan sebagian orang bijak dari kalangan ulama, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Bukanlah yang penting itu engkau mencintai. Jelas ini wajib, cinta pada Allah dan Rasul wajib, dan itu syarat sah iman. Tapi yang paling penting bukan itunya, tapi apa? Hanyalah yang penting, yaitu yang paling penting engkau dicintai. Bagaimana agar engkau dicintai? Nilainya lebih tinggi lagi tentunya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Selesai dari tafsir Al-Qur'anil Azim. Wa qala subhanahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah,
Demi kebesaran kami, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, untuk orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan radhiyatan mardhiyah, jiwanya ridha dan diridhai, dan kemenangan di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Baik. Nah, ini ayat yang sangat bagus. Tentunya semua ayat bagus, tapi ini contoh ayat yang sangat bagus untuk membantah orang-orang yang suka bid'ah dengan alasan istihsan. Kan ini baik, sholawat kan baik. Tapi kita katakan memang asal sholawat itu baik, tapi kalau diletakkan tidak seperti ajaran Allah dan Rasulnya jadi bid'ah. Contohnya ini ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Boleh enggak setelah lawat Rasulullah kita katakan sallallahu alaihi wasallam? Jelas mereka bilang, oh tak boleh. Enggak boleh, ayat enggak boleh dirubah. Nah, itu menunjukkan tidak semua perkara yang dinilai baik itu baik. Lafaz sholawat kalau disisipkan di dalam ayat Al-Ahzab malah jadi bid'ah dan boleh sampai kepada kekufuran, walaupun ada lafaz Rasulullah di situ. Enggak boleh kita tambah-tambah dengan laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, uswatun hasanah, enggak boleh. Baik. Berarti apa? Ibadah memang harus ikut syariat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa radd. Barang siapa membuat-buat perkara baru di dalam urusan agama kami ini, yaitu syariat kami, padahal perkara itu bukan, perkara itu tidak ada di dalam agama kami. Baik, sesuatu yang diniatkan sebagai pola ta'budiyah itu, fahuwa radd, maka dia itu tertolak. Riwayat Bukhari Muslim. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahimahullah ba'da dzikril hadis, setelah menyebutkan hadis ini, kullu amrin laisa alaihi amruna fahuwa radd. Ini lafaz hadis secara maknawi disebutkan oleh Syaukani rahimahullah. Dan juga hadis yang lain, kata beliau, fala yabqa fardun minal afradi illa, maka tidak tersisa satupun dari amalan-amalan individual, suatu amalan, kecuali wa amkana idrajuhu tahta hadhil kalimah, kecuali memungkinkan untuk dia dimasukkan ke dalam kalimat ini, yaitu sesuai dengan ajaran Nabi ataukah tidak cara ibadah Anda tadi. Bijtila bi qadhiyatin sughra, dengan menarik peristiwa yang kecil, yaitu apa? Perkara-perkara yang sifatnya penerapan. Dalilnya sifatnya adalah apa itu? Kulliyatun kubra, yaitu dalil yang bersifat kaidah universal, kaidah yang menyeluruh. Semua perkara-perkara kecil percabangannya akan masuk ke dalam pembahasan dalil umum ini. Sahlatil husul, yang mudah untuk didapatkan, taqulu masalan. Contohnya engkau mengatakan hadza amrun laisa alaihi amrun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perkara ini tidak ada di atasnya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu amrin laisa alaihi amruhu radd. Setiap perkara yang tidak ada di atasnya ajaran Nabi, perkara agama, perkara ibadah, maka itu tertolak. Fa hadza radd, maka berarti perkara yang Anda datangkan ini juga tertolak. Fala yabqa fi'lun wala qaulun wala i'tiqadun, maka tidak tersisa perbuatan ataupun ucapan maupun keyakinan, lam ya'ti bihi syara', yang tidak didatangkan oleh syariat, illa wa amkana listidlalu ala radhihi bihadzal haditsis sahih, kecuali dalam keadaan memungkinkan bagi kita untuk berdalilkan dengan hadis ini untuk menolaknya. Hadis yang sahih ini kita pakai untuk menolaknya. Selesai dari adabut thalab. Wa anil irbad bin sariyah radhiyallahu anhu qala, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Rasulullah pernah salat mengimami kami pada suatu hari, summa aqbala alaina, kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, fa wa'adzana mau'izatan balighah. Setelah itu beliau memberikan petuah kepada kami dengan petuah yang mendalam, nasihat yang sangat mendalam. Zarafat minhal uyun, air mata berlinang dengan sebab itu, minyamin sababiyah. Wa wajilat minhal qulub, jantung-jantung merasa ketakutan dengan sebab nasihat tadi. Faqala qa'il, maka ada orang yang menyatakan, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idhatu muwatti', wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah petuah atau nasihat orang yang hendak mengadakan perpisahan. Famadza ta'hadu ilaina,
maka apa perjanjian yang Anda buat kepada kami, yaitu nasi, yaitu wasiat, al-ahd bimana wasiat. Faqal usikum bitaqwallah, saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, juga mendengar dan taat. Wa in 'abdan habasyia, wa in ta'ammara, wa aywa alaikum abdun habasyia, atau wa in kanal amiru abdan habasyia, walaupun pemimpinnya adalah hamba sahaya dari Ethiopia, yaitu walaupun cara mendapatkan kekuasaannya tidak syar'i, tetap ya sudah zahirnya dia yang berkuasa, dia waliul amr sekarang. Walaupun syarat tidak terpenuhi, abdun ini tidak sah sebenarnya. Syarat sah waliul amr apa? Merdeka. Syarat sah dari apa? Kepala negara adalah orang merdeka. Habasyiyah lagi, bukan Quraisy. Menyelisihi hadis yang datang dari 200 sahabat al-a'immah min Quraisy. Berarti tidak sah. Tapi kalau memang kenyataannya dia yang sudah memegang kekuasaan, memang kenyataannya dia yang kuat di situ dan keumuman muslimin tunduk di situ, ya sudah, jangan kita berontak dengan alasan ini tidak sah, ini metodenya metode Yunani lah atau metode apa, tidak sah. Memang asalnya tidak sah, tapi sudah hukum zahir, memang dialah penguasanya sekarang, tentara, polisi atau apa di bawah kekuasaan dia. Jangan malah kita melakukan apa, gerakan bawah tanah. Baik. Fa innahu may ya'is minkum ba'di, fa dengan inna ini ta'liliyah. Kenapa? Tetap mendengar dan taat, karena orang yang hidup dari kalian sepeninggalku, fasayarohtilafan kathiroh, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Masing-masing punya ro'yu, masing-masing punya pendapat atau punya sudut pandang. Lalu bagaimana? Kembalinya kemana? Kepada siapa? Nah, dikembalikan kepada hukum dari zat yang maksum, yaitu apa? Al-Quran wa sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, mahdiyun di atas ilmu yang bermanfaat, rasyidun di atas amal soleh. Walaupun individual khulafa itu tidak maksum, tetapi kalau mereka sunnahnya itu tidak menyelisihi sunnah Nabi atau tidak diselisihi oleh ijtihad sahabat yang lain, maka ini juga menjadi hujjah. Itulah penjelasan para ulama, bukan individual khulafa. Tayyib, tamassaku biha, bukan imsiku, tapi pakai wazan tafa'alu. Ini lebih kuat lagi. Ziyadatul bunyan tadulu ala ziyadati al-makna. Ma'ruf dalam pembahasan balaghah itu, tambahan bangunan huruf itu menunjukkan pada tambahan makna, yaitu sungguh-sungguhlah memegangnya. Wa'addu alaiha bin nawajid, gigitlah dia dengan gigi terkuat, yaitu gigi geraham. Karena apa? Ujian itu sangat banyak. Baik. Wa'iyyakum muhdatsatil umur, tadi cara yang sifatnya ijabi, yaitu apa? Apa yang harus kita lakukan? Amalan apa? Nah, itu tadi, pegang sunnah baik-baik. Yang kedua, syarat perintah kedua adalah yang sifatnya salbi, tinggalkan perkara-perkara yang membahayakan. Iyakum wa muhdatsatil umur. Iyakum ini sebagai apa? Maf'ul bih dari amil yang terhapus. Ejannibu anfusakum. Wa muhdatsatil umur, ini juga maf'ul bih dari amil yang terhapus. Wajtanibu muhdatsatil umur, jauhkan diri kalian dan jauhilah perkara-perkara baru. Ini menunjukkan mubalaghah, sangat jauh, bukan malah dekat-dekat dan melindunginya atau mempolesnya, bukan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ini masdar sebagai mubalaghah, yaitu dhalalah, sesuatu yang tersesat. Baik. Di sini ana tulis apa di situ? Kesimpulannya dihasankan oleh Imam Al-Wadi'i, tetapi telah ana sebutkan tahrinya secara jauh lebih panjang, kesimpulannya sahih li ghairi, karena banyak penguat yang layak untuk menguatkan dia. Kesimpulannya sahih li ghairi. Enggak masalah insyaallah. Intinya hadis ini jadi hujjah. Kita tambah sedikit lagi. Masuk ke halaman 44. Faliktifa'u bisyari'atil ma'rufati ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati radhiyallahu anhum, maka mencukupkan diri dengan syariat yang dikenal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, amrun daruri, adalah perkara yang sangat mendesak. Liyaslamal ibadu minal fitani wal ikhtilafat, agar para hamba selamat dari kekacauan-kekacauan dan perselisihan-perselisihan. Wa an Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala,
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa nahnu julusun ala bisat, dalam keadaan kami sedang duduk di atas suatu hamparan. Bisat wazan fi'al bimana maf'ul ema besut, sesuatu yang terhampar, mungkin tikar atau mungkin yang lainnya, atau lantai juga dikatakan bisat. Innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan terjadi fitnah, terjadi kerancuan dan kekacauan sebagai ujian. Qalu wa kaifa naf'alu ya Rasulullah, mereka bertanya, yaitu para sahabat, bagaimana kami harus berbuat, bertindak wahai Rasulullah. Faradda ilal bisat, maka beliau kembali ke lantai, yaitu tangannya dikembalikan ke lantai. Fa'amsaka bih, beliau memegang lantai itu, atau kalau bisat artinya tikar, ya tikar, memegang tikar itu. Faqala taf'aluna hakadha, kalian melakukan seperti ini, yaitu memegang dasar kalian. Wa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Falam yasma'hu katsirun minan nas, kemudian banyak orang yang tidak mendengar itu. Mungkin karena apa? Agak jauh atau tidak menyangka Nabi waktu itu sedang berbicara misalkan. Faqala Mu'adz bin Jabal, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, ala tasma'una ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tidak mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalu ma qal, mereka bertanya, apa yang disabdakan oleh Nabi? Qal innaha satakunu fitnah, Nabi mengatakan sesungguhnya akan terjadi fitnah. Faqalu fa kaifa lana ya Rasulullah, lalu bagaimana keadaan kami wahai Rasulullah? Bagaimana yang harus kami kerjakan? Bagaimana keadaan kami? Wa kaifa nasna, apa yang bagaimana kami berbuat? Qala tarji'una ila amrikumul awal, kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Bukan apa? Sekedar ikut ra'yu orang yang tidak maksum. Masalah fitnah, dalilnya jelas seperti ini. Kembali kepada ajaran yang pertama. Riwayat At-Tabrani dan Thahawi, sanadnya sahih. Wal amrul awal lihadil ummah huwa dinul islamil ma'ruf ala ahdi sadril awal, urusan pertama untuk umat ini adalah agama Islam yang telah dikenal pada masa generasi pertama. Wahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum, nabi dan para sahabat. Wa an ibni mas'udin radhiyallahu anhu qala innakumul yauma alal fitrah, nabi mengatakan Ibnu Mas'ud mengatakan kalian pada hari ini ada di atas fitrah, setelah diselamatkan oleh Nabi, oleh Allah melalui ajaran Nabi, kembali ke fitrah setelah masa-masa jahiliyah. Wa innakum satuhdisuna wa yuhdasulakum, dan sesungguhnya kalian wahai umat Muhammad, kalian akan membuat perkara baru dan akan dibuatkan perkara baru untuk kalian. Apakah asal menerima ikut arus mayoritas? Bukan. Tapi fa'idha ra'aitum muhdasah, maka jika kalian melihat suatu perkara yang baru, fa'alaikum bilhadiyil awal, maka kalian wajib memegang jalan yang pertama. Hadiyu etoriqah. Muhdasah, ini nakirah fi siyaki syaratu fidul umum, perkara baru apapun. Dalam agama tentunya maksudnya. Baik. Diriwayatkan oleh Al-Marwazi dan Ibnu Battah. Disahihkan oleh Syahya, dan memang sanadnya sahih. Juga apa? Ana periksa langsung sanadnya, diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam Sunan beliau. Baik, kita tambah sedikit lagi satu asar ini. Wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Setelah asar yang tadi ada juga asar-asar yang lain Ibnu Mas'ud dalam Sunan Ad-Darimi. Al-qasdu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Bukan membuat kita malas untuk ibadah yang baik, bukan. Tapi kalau disuruh memilih, sederhana dalam bid'ah, dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh mencurahkan kerja keras dalam bid'ah. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Al-Hakim, dihasankan oleh Syekhuna Yahya. Baik, kelanjutannya setelah maghrib insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Thank you.
Thank you.